Selamat tengah hari semua, kita bersama lagi. Tengah hari ini bosku mengambil daun moringa, guys. Ini ialah pokok moringa ya, ataupun pokok kelor. Magic tree ini, daun moringa, buah akarnya ialah superfood, guys. Daunnya, kita nak memetik daunnya untuk dibuat ini daunnya, guys. Daunnya kecil tapi banyak khasiatnya, guys. Untuk gout, kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol ya. Pokok ini biasanya selalu di tepi jalan ataupun ada yang menanam pokok ni. Tapi masih belum ramai lagi yang tahu khasiat pokok moringa ini. Kita sudah lama mengamalkan minum teh ya, daripada daun moringa. Mengambil daun moringa, guys, dekat tepi jalan ya, kita ambil untuk kita buat teh nanti. Oh, ganas juga bosku tu. Ambil tu, tak perlu yang muda, asalkan daun moringa kita boleh buat teh, guys, untuk mengawal gula, kolesterol, gout kita. Okay. Daun moringa, guys, yang kita baru petik tadi, ini rupa dia. Daunnya kecil, guys, tapi ini ialah super food ya, ataupun pokok ajaib yang boleh merawat, mencegah ya, berbagai penyakit ya. Contohnya darah tinggi, kolesterol, diabetik dan juga gout. Jadi kita buat banyak tadi, kita petik dan kita akan keringkan ya. Kita tak jemur, guys. Kalau kita jemur, kuranglah nutriennya. Jadi kita biarkan ianya kering. Biarnya sudah kering dan ianya seperti ini. Jadi teh dia. Okay, kita akan masak dia nanti. Dan jadi teh seperti ini. Kita akan minumnya, guys, setiap hari ya. Rasanya seperti Chinese tea. Tidak pahit, guys. Tak ada bau juga. Dan buahnya kita boleh masak juga. Kita boleh minum airnya. Dan kalau yang masih muda, kita boleh makan, guys. Kita boleh tumis bersama dengan ayam ataupun kita tumis dengan ikan bilis. Begitu juga dengan daunnya, kita boleh tumis juga. Kebaikan daun moringa ini, 9 kali ya vitamin lebih dari carrot lobak, 2 kali lebih vitamin E kalau kita makan almond ataupun badam. Jadi 2 kali lebih ya, sebiji itu 2 kali lebih vitamin. Telur, kalau kita makan telur, 36 kali lebih magnesium dari telur ya. Susu, 17 kali lebih kalsium kalau kita minum susu. Jadi semuanya ada di dalam daun moringa ya. Begitu juga dengan vitamin C, 12 kali vitamin C daripada oren.
pisang. Okey. 15 kali potasium. Kalau kita makan pisang, kita hanya minum teh moringa, kita dapat 15 kali potasium. Bayam, 25 kali protein daripada bayam ya. Yogurt, 9 kali lebih protein dari yogurt. Jadi kalau kita mengambil teh moringa ini setiap hari, kita boleh membantu gula dalam darah kita, kaya dengan antioksidan, menurunkan paras kolesterol kita, berpotensi sebagai anti kanser, baik untuk kulit, okay, dan meningkatkan kesihatan tulang. Kalau kita sudah berusia, tulang kita cepat patah ya. Mengurangkan keradangan, ada yang yang kakinya ada bengkak, jadi mengurangkan keradangan. Merangsang sel darah merah dan meredakan asma bagi sesiapa yang menghidapi asma ya. Untuk moringa ini, ianya sudah diiktiraf ya pakar dunia sangat baik untuk kesihatan kita. Jadi bagi sesiapa yang nak mencuba, cubalah, sebab pokok moringa ini biasanya ada ditanam di tepi-tepi jalan ataupun tepi rumah. Jadi ramai yang belum tahu lagi khasiat daun moringa ini. Saya ada menanam guys, tapi belum tumbuh lagi. Dia ambil masa guys untuk tumbuh ataupun tumbuh dengan suburnya sehingga kita dapat mengambil daunnya. Jadi teh moringa ini boleh kita minum. Okey. Kita nak minum panas ataupun kita nak minum bila ianya sudah kita sejukkan ya. Jadi saya biasanya selalu minum ini setiap hari guys, bukannya selang hari, sebab sebelum terlambat kita hendaklah mencegah dulu. Sebab kalau kita tidak mencegah, lebih baik kita mencegah daripada kita merawat ya. Sebab sekarang ada 3 serangkai ya. Penyakit darah tinggi, kolesterol dan juga kencing manis, diabetes. Jadi sebelum mendapat penyakit ini, saya amalkan minum teh moringa. Ada juga dijual dalam bentuk kapsul, tapi bagi saya, saya lebih suka ianya asli seperti ini. Kita buat sendiri guys. Okay, saya rasa itu saja. Bagi sesiapa yang belum mencuba, cubalah teh moringa. Terima kasih.